نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا عابدين ودهر الداهدين اللهم علمنا ما جهدت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا حكما وعلما وشخنا معبدا وسبحنا مطيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهما والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله pertama kali bersyukur kita kehadar Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah taala panjangkan umur kita, dimurahkan rezeki, diberikan kenikmatan-kenikmatan tidak kira tua dan muda, yang mana kita hari ini bersyukur kerana Allah taala pilih kita datang ke rumah Allah semata-mata untuk mengguna umur kita nak menjadi sebagai hamba yang bertakwa. Alhamdulillah, ini mungkin kali yang kedua saya datang ke sini. Bukan kuliah pagilah, kita datang maghrib hari tu. Nah, maghrib berapa bulan lupa dah, banyak sangat kuliah. Nah, berarti alhamdulillah ni kali yang kedua lah untuk sesi pagi. Dan alhamdulillah, moga-moga pagi ini kita mengambil iktibar pengajaran untuk kuliah pagi ini. Ini sebagai mukadimah yang mana kita tak bincang lagi apa pengisian yang kita harus lakukan, yang mana mengikut jadualnya setiap hari Selasa jam 11.30. Setiap minggu insyaAllah nanti kita bincanglah. Nama saya diberi oleh ibu saya Muhammad Arif bin Sudin, yang mana umurnya agak-agak berapa? Muda? Dilahir pada tahun 93. Muda lagi lah. 25-26 lah. Tu soalan tu. Iaitu peribadi lah. Tu insyaAllah. Dan juga alhamdulillah, sayanya dulu belajar dekat Pondok Pasir Tumbuh dekat Kelantan. Pasir Tumbuh ni tempat yang famous, tempat lubuk ilmu bagi segala pencinta-pencinta ilmu, yang mana Pondok Pasir Tumbuh ni ialah dapat melahirkan banyak ulama, sehingga pada hari ini serataulah ada di sekitar Malaysia, di luar negara, Mesir dan sebagainya, Jordan, Yaman, dan ramai juga sahabat kita berada di sana. Dan juga alhamdulillah, itu pun merupakan keberkatan yang Allah Ta'ala beri sampailah saya berada di sini. Walaupun umur yang masih muda, alhamdulillah. Dan saya juga bekas pegawai penjara di Kajang. Saya mengajar di dalam penjara lebih kurang, dalam penjara Kajang lebih kurang 5,000 orang. Lebih ramai berapa kali ganda ni dalam ni. Semua jenis jenayah ada di dalam sana, tak kira jenayah kecil sampai dah besar. Jenayah yang paling kecil sekali, dia kena jail selama 3 bulan. Kerana apa? Kerana dia main bistu air tempat awam. Saya gelak. Suka bistu air? Dia main bistu air. Mungkin ada orang cas. Mungkin ada orang cas dia lah. Mungkin ada orang cas dia untuk masukkan jail. Atas kes bunuh ke macam mana. Dan ada yang kes paling berat, iaitu kes nak bom Bukit Aman, poli Bukit Aman. Tu ada juga.
dan juga kes yang berat-berat lagi seperti mana zaman dahulu, kes Mona Pendi, kes bunuh Sosilawati, kes apa ni Sulu, dah banyak lagi dah kes-kes yang dahsyat. Kita jumpa semua kategori banduan, banduan akhir yang sedang untuk digantung. Nah, itu tugas kita untuk beri pengajaran pada mereka, beri kekuatan dan semangat pada mereka. Nah, yang mana kita hari ini tak semangat ni, ada lagi orang yang perlukan semangat. Contoh orang dalam penjara. Nah, bertahun-tahun tak berjumpa isteri dan sebagainya, duduk dalam penjara hanya makan ikan selayang seekor, nasi putih, hirisan satu hiris timun Cina dan sayur air kicap. Tu je hari-hari. Hari raya adakah dapat special? Tak, hari-hari seperti itu. Tak pernah tukar. Dah. Tu. Dan alhamdulillah ramailah kita beri pengajian. Alhamdulillah insya-Allah pagi ini kita cubalah. Itu sebagai sedikit tentang peribadi saya. Nak cerita yang lebih-lebih tu saya makan apa, yang tu tak perlulah. Dah. Padan cukup yang tu dulu. Dan alhamdulillah saya belajarlah ada tempat pengajian, bukan kata kita belajar-belajar sikit-sikit pandai. Tak ada, kita ada guru kita dan kita ada sanad. Dan insya-Allah yang mana guru saya dulu, tuan-tuan guru saya, dia asal daripada sanad Tok Kenali. Nah, saya kenal Tok Kenali. Orang yang begitu hebat. Tu dah sampailah pada diri saya ni anak murid. Insya-Allah saya sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan dapat sanad daripada Tok Kenali lagi. Sampailah kepada Rasulullah. Insya-Allah, amin. Dan insya-Allah untuk pagi ini kita bawa satu tajuk yang istimewa lah. Dan kejap lagi insya-Allah lepas kuliah kita akan bincang apa kita nak buat pengisian. Nah, insya-Allah kita masuk dulu tajuk. Dikatakan kullu amrin zibalin wala yumda bilhamdulillah. Tiap-tiap pekerjaan amal yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah, fahwal aqta', maka amal itu terpotong. Jadi kita tidak mahu amal kita terpotong, marilah kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga setiap majlis yang tidak dimulakan dengan salawat, indada syifa', majlis itu bangkai, busuk dan berbau. Tidak mahu semua majlis kita yang ramai ini menjadi bangkai, marilah kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullah walan tanzur ma qaddamat lighad. Hei orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Apa makna takwa? Kita ikut segala perintah Allah, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu makna takwa. Jadi kita berserah diri kepada Allah, kita tunjukkan dengan cara kita ni buat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Yang paling diinginkan di dalam kehidupan ini iaitu ketenangan. Maka yang dipanggil Allah itu jiwa yang tenang. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhan nafsul mutma'innah. Wahai jiwa yang tenang. Orang mahu kaya kerana ingin tenang. Orang mahu kuasa kerana ingin tenang. Orang punya ilmu kerana ingin tenang. Jadi pagi ini kita mahukan ketenangan itu daripada kegelisahan hidup. Jadi maka dicipta manusia ini hatinya begitu lemah. Nah, ada yang mengkuatkan hati dengan lagu, ada yang mengkuatkan hati dengan harta. Nah, jadi harta ini zahir dan hati itu batin. Zahir tidak boleh mengenyangkan yang batin. Mesti kenyangkan batin, batin juga. Yang zahir mesti dikenyangkan dengan zahir. Yang raib mesti dikenyangkan dengan raib. Maka yang lain tidak boleh menenangkan hati kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang bandar yang besar, orang tidak ketemukan lagi ketenangan tersebut. Nah, semakin besar bandar, semakin banyak karaoke, semakin banyak disco. Dulu anjing gila, untuk tenangkan anjing gila dikasihkan pil. Sekarang pil itu dimakan oleh manusia. Jadi manusia jadi tenang apabila makan pil tersebut. Jadi manusia tenang seperti mana anjing gila tenang.
Dulu dipakai jaket kepada orang gila, kemudian disuntik morfin, nah, maka orang gila itu tenang. Dulu dipakai orang gila, sekarang morfin tersebut dipakai oleh orang sehat. Maka sebelum disuntik, orang gila kebah dulu kepala, panas. Tapi orang sekarang selepas disuntik, kepalanya sedap. Nah, tu. Tidak ada ketenangan semua ini kecuali kita balik semula kepada keadaan lama. Nah, tu. Di pejabat ditekan oleh orang atas. Di rumah ditekan oleh siapa? Isteri. Tu. Faham-faham je lah. Tu. Sebab itu ketenangan ini bukan milik kita, bukan milik kita. Qalbu mu'min baina asabi'ahu rahman. Nah, hati orang beriman antara jari-jemari Allah Taala, kalau dia berkehendak dia kembali menjadi senang. Kalau dia berkehendak dia kembali menjadi susah. Dialah menurunkan ketenangan di dalam hati. Huwallazi anzala sakinah fi qulubi mu'min. Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang beriman. Jadi tajuk kita pada hari ini iaitu adakah dunia ini masalah? Tajuk yang amat istimewa. Ada masalah tak pagi ni? Tak ada. Tak ada. Pembohong. Nah. Nah. Setiap kita ni masalah. Apa masalah kita belum lalui? Korban. Nah. Allahuakbar, tahun ni tak boleh korban. Aduh, duit pula nak cari nak pergi mana. Anak nak sekolah pula nak cari duit ke mana. Nah, kejap lagi nak beli makan, nak beli ayam, nak beli itik. Macam-macam lah nak makan kejap lagi. Nah, duk tengah fikir. Itu merupakan satu masalah dalam kehidupan. Nah, jadi setiap kita dalam kehidupan ini, pelbagai masalah yang berlaku setiap orang. Jadi nak atasi masalah itu, ramai orang tidak tahu di manakah tempat untuk kita bersandar, tempat kita minta pertolongan. Macam mana kita nak selesai masalah? InsyaAllah pagi ini kita sama-sama merungkaikan InsyaAllah supaya masalah kita, apa sahaja masalah keliling kehidupan kita dapat selesai. Jadi Allah Ta'ala menghantarkan kita ke dunia ini dengan memberi senjata yang begitu hebat. Yang pertama otak, yang kedua nafsu. Yang murninya Allah Ta'ala campurkan perasaan di dalam jiwa kita. Maka timbullah ada rasa. Rasa ni tak boleh kita beritahu orang. Nah, orang ni tak boleh nak rupa rasa macam mana. Nah, macam mana rasa air teh di pucung perdana? Pahit betul. Nah, oh, terkilan, termenung saya. Kerana apa? Kerana dia buat begitu pahit. Mungkin orang sini buat air teh manis-manis. Nah, tengok tuan-tuan pun manis-manis. Nah, ha. Sebab itu Allah Ta'ala campurkan perasaan, maka adalah dalam diri dia suka, duka, apa ni, kecewa, merana, marah, dan gelisah, sedih, bahagia. Nah, jadi kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk lahir ke muka bumi ini, tetapi Allah Ta'ala telah takdirnya dengan apa? Dengan takdir Allah yang sudah tercatat di Luh Mahfuz. Apa mana Luh? Papan. Mahfuz, terpelihara. Makna dipelihara oleh malaikat. Fi lauhil mahfuz. Di Luh Mahfuz. Apa makna Luh? Luh papan. Zaman dahulu nak belajar, sekarang kita guna apa tu? Guna kertas, guna pen. Nah, dulu papan. Ada satu papan yang warna hijau, tulislah. Ayam. Alih yamin. Ayam. Tu. Orang sekarang tak boleh tulis jawi. Kerana apa? Hebat orang dulu lagi lah. Orang dulu, bodoh-bodoh pun boleh tulis jawi. Betul tak? Sebab dia training. Ayam. Orang sekarang, ayam tulis kat mana tulisan jawi? Ni. Ayam. Nah, betul tak? Sebab tu orang sekarang tak boleh tulis jawi. Allahu Rabbi. Hebat orang dulu lah. Nah. Boleh tak kita sekarang nak ubah dapat tulis jawi? Boleh. Antara cara kita nak tulis jawi, diajar oleh tutup guru pondok, kamu ambil satu kitab jawi, kamu ambil satu perenggang, kamu saling saja hari-hari. Saling saja. Saling. Tu macam mana? Dah biasa dah. Nak biasakan diri dengan tangan. Dia nak kreatif. Nak lembut-lembut. Ambil satu perenggang sehari, saling. Itu cara tulis jawi. Dah? Tu.
Alhamdulillah, semua ini tercatat di Lauh Mahfuz. Betulkah kehidupan kita telah tercatat di Lauh Mahfuz? Ya. Bila lagi? Inna kataballaha maqadir. Maka Allah Ta'ala sudah tulis di Lauh Mahfuz 50,000 sebelum diciptakan langit dan bumi. Rawahu, hadis sahih Muslim. Nah, maka untuk memahami takdir Allah, mesti kena faham dengan betul, dengan benar. Dah, supaya kita tidak bercakap sikit-sikit takdir, sikit-sikit takdir. Nah, balik ke rumah, isteri bagi B. Nah, bang, ni B. Eh, bukankah aku dah bagi kepada kamu tiap-tiap bulan? Abang, ini semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu pun masalah. Balik ke rumah, hamil 3 bulan. Abah, minta maaf, abah. Kenapa kamu hamil? Bukankah aku sudah larang kamu berpacaran? Bukankah aku sudah larang kamu keluar malam? Abah, bukankah abah sudah belajar dengan Ustaz Arif? Ini semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, jadi orang faham takdir begini. Saya masuk ke dalam perut ibu saya Melayu. Ini tidak boleh saya tolak. Nah, sebab itu takdir ada dua. Takdir mubram dan yang kedua takdir muallak. Ada masa kita boleh pilih dan ada masa kita tak boleh pilih. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Ada kala berjalan bersendirian, boleh belok kanan, boleh belok kiri, dan ada kala dipilih Allah. Dulu malaikat bawa ruh saya. Nah, masuk perut siapa? Jangan bayangkan malaikat bagi pilih. Nah, Arif, ambil kertas, tulis. Kok-kok kamu nak masuk perut orang Cina ke, orang Perancis ke, orang India ke, orang Pucung ke? Kok-kok nak yang hidung mancung, mata biru, rambut perang ke? Kok-kok di mana? Mahu masuk yang mana? Jadi ini bukan pilihan. Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala pilih saya hitam, puduh, berminyak, serabai. Tu. Ini harus saya terima. Sebab itulah. Dan harus juga jadi kafir. Allah Ta'ala pilih dia jadi kafir. Tak boleh pula kita komplain. Kenapa ibu saya kafir? Sebab Allah Ta'ala telah pilih. Allah Ta'ala kata, فَالْمَنَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Kamu dibeli pilih fujur dan takwa. Jadi jangan sampai minum arak. Nah, kenapa kamu minum arak? Semua ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sebab itu dihukum oleh Umar Al-Khattab. Dia menghukumkan bahawa orang biasa minum arak di rotan sebanyak 40 kali dan orang diraja di rotan sebanyak 60 kali. Mari kopling. Kenapa saya di rotan 60 kali? Kerana 40 rotan kerana kamu minum arak dan 20 rotan kerana kamu bercakap tentang takdir tanpa ilmu. Jadi walhasilnya ada yang ditulis, ada yang boleh pilih dan ada yang tidak boleh pilih. Nah, jadi pagi ini kita pilih tak? Kita memilih, kita usaha datang. Nah, kita dah ready daripada subuh lagi tadi. Dah set dalam kepala, kejap lagi aku nak pergi ni. Tu tepi aku kejap lagi aku nak duduk tepi dengan nama Abang Mak pagi. Tu. Nah, itu semua pilihan kita. Kita yang pilih, kita yang usaha. Nah. Tu, dah kau cijang. Yang biasanya kita tidur lepas subuh dah kunci jam. 3 biji jam kita kunci. 2 biji jam biasa, 1 biji yang boleh pukul. Kuk-kuk ada tak bangun pukul. Nah. Lepas tu tiba-tiba hari itu kita tak ada usaha. Tiba-tiba bangun zuhur. Allah terlepas pula. Isteri tanya, "Bang, bukankah ada kuliah hari pagi ini pukul 11:30?" Ini semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tu. Jadi orang ini tak betul memahami tata takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi seperti mana fahaman Jabariyah. Jabar erti terpaksa. Kenapa engkau berzina? Kerana aku dipaksa oleh takdir. Kalau dah bercakap sikit-sikit takdir, sikit-sikit takdir, inilah Jabariyah. Na'uzubillah min zalik, masuk neraka tidak akui ahli sunnah wal jemaah. Sebab itulah dalam kehidupan kita nak selesaikan masalah, faham tata takdir dulu. Baru kita boleh selesai masalah. Kalau kita tak boleh terima takdir, macam mana masalah nak selesai? Macam mana kita nak redha? Tak akan ada redha tanpa kita faham tentang takdir. Nah, maka apabila Allah Ta'ala telah takdir kita di dunia ini, maka bermulalah timbulnya permasalahan. Sejak daripada lahir lagi, kita sudah menjadi satu masalah. Bila lagi masalah timbul?
sejak daripada lahir lagi. Masalah bagi siapa? Bagi kedua ibu bapa kita, yang mana dia tak tidur malam, bangun tengah malam buat susu untuk kita, bangun tengah malam ulik kita tidur, bangun pukul 3 pagi dah tak sanggup tidur kerana hendak membesarkan kita bersusah payah. Ini menyebabkan sejak daripada lahir lagi kita sudah menjadi masalah kepada orang lain. Ada orang merasakan diri dia yang lebih tidak beruntung daripada orang lain kerana dia mengatakan orang lain lebih banyak nikmat daripada dia. Nah, ada juga dia rasa diketepikan Allah. Ada juga dia merasa dia ni dijauhi oleh segala manusia. Dia sedang membandingkan kehidupan dia dengan kehidupan orang lain. Nah, maka Allah Ta'ala ujikan kehidupan kita ini dengan masalah. Kenapa ada masalah? Kerana Allah Ta'ala nak uji kita dengan kehidupan ini. Nah, ha, tu. Kalau rasa begitu, kita masih belum kena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita rasa kecatatan fizikal ini masalah, hidung yang tak macung masalah, rambut yang tak perang masalah, mata yang tak berapa cantik masalah, isteri kat rumah masalah, suami kat rumah masalah, anak kat rumah masalah, sebenarnya orang ini juga tidak kena Allah. Jadi ada juga orang merasa dirinya yang paling menderita kerana dirinya paling tidak beruntung dalam urusan harta. Dia menilai orang lain gajinya lebih besar. Dia menilai orang lain diberi nafkah oleh suaminya begitu banyak kerana kenderaannya lebih baik, kerana rumahnya begitu luas, kerana pekerjaan dia hebat, sehingga dia rasa hatinya, hartanya terbatas, menjadi orang paling sengsara di muka bumi. Sebenarnya ini juga orang tidak kena Allah. Ada banyak sangat hal yang membuat manusia ini cepat mengeluh, cepat membilang bahawa sedirinya, dirinya dah yang paling sengsara kerana dia rasa diketepikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pernah satu kisah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dia merupakan satu gubernur di negeri Syam, yang mana pada suatu hari dia memantau rakyatnya, dia keliling-keliling. Nah, batulah nak jadi pemimpin YB ke kena keliling. Nah, tu keliling apa? Keliling rumah. Bukan, keliling rakyatlah. Tengok rakyat buat apa. Kemudian Abu Ubaidah dia pergi ke dalam hutan, yang mana tidak ada penduduk di sana. Dia bersama bala tentera dia, tiba-tiba di dalam hutan tersebut ada satu rumah teduh yang kecil. Jadi Abu Ubaidah terperasan ada satu rumah teduh. Kemudian hari semakin gelap bersama tenteranya. Jadi Abu Ubaidah ingin tahu siapakah tinggal di sana. Sebab di dalam hutan biasa tak ada orang. Jadi tiba-tiba hampiri ke rumah tersebut, terdengar suara seorang laki-laki sedang bertahmid kepada Allah, mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian Abu Ubaidah merasa heran kerana di dalam hutan. Kemudian Abu Ubaidah ingin tahu siapa di sana. Kemudian Abu Ubaidah beri salam untuk izinkan masuk. Assalamualaikum, udukul, bolehkah aku masuk? Kemudian orang itu mengizinkan Abu Ubaidah masuk ke rumah dia. Kemudian Abu Ubaidah masuk. Semasa masuk ke rumah dan tenteranya tunggu di luar, jadi Abu Ubaidah merasa hairan kerana ada seorang lelaki yang tua sedang terbaring di atas tanah, tak ada lapik, tidak ada lapik, tikar dan sebagainya, betul-betul duduk apa ni, terbaring di atas tanah, yang mana tidak ada perabot, tidak ada perhiasan-perhiasan di dalam rumah, betul-betul dia tidur atas tanah. Jadi Abu Ubaidah dia tengok orang tua itu terbaring sedang memuji Allah, mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi apabila Abu Ubaidah hampiri orang tua itu, rupanya dia seorang yang cacat, matanya tidak dapat melihat dan dalam keadaan lumpuh. Dia berusianya tua, yang hanya bergerak daripada tubuhnya hanya mulut dia sahaja yang mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Abu Ubaidah duduk di sisinya dan dia bertanya, dengan siapa pakcik tinggal? Katanya, pakcik, saya tinggal dengan anak saya. Dulu saya keluarga yang besar, saya ada isteri, saya ada anak, dan semua isteri saya meninggal dan anak saya semua meninggal, hanya tinggal satu orang sahaja anak saya. Kenapa pakcik duduk di sini? Saya lumpuh, saya tidak nampak, sebab itu saya duduk di sini. Jadi Abu Ubaidah menanyakan, merasa hairan, pakcik, sebenarnya saya rasa hairan, dalam pakcik sekarang dalam kesusahan, tidak mempunyai kesenangan, tetapi pakcik selalu mengucap Alhamdulillah. Apa yang menyebabkan pakcik ini rasa syukur? Kemudian orang tua itu tersenyum
Dia kata, Tuhan, ada dua nikmat yang mana saya cintai yang terlebih daripada dunia dan isinya. Dan yang mana nikmat ini hanya diberi kepada orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Yang mana selain daripada suka daripada keluarga, yang mana dia lebih kasih daripada keluarga, dia lebih suka daripada harta, dia lebih suka daripada isteri, dan dia lebih suka daripada kesihatan fizikal dia. Jadi Abu Ubaidah tanya, apa dua nikmat itu ya pakcik? Antaranya qalban syakiran walisanu syakiran, nikmat hati yang selalu bersyukur, dan nikmat lidah yang selalu mampu berzikir. Kalaulah dua nikmat ini, maka dia bersyukur. Saya rasa bahagia, kata pakcik itu. Lisan saya selalu menyebut Allah, hati selalu ingat Allah. Kalaulah ada dua perkara ini dalam tubuh kita, perlulah banyak bersyukur pada Allah, kerana Allah Ta'ala pilih kita antara orang yang dicintai oleh Allah. Kalau tidak ada dua perkara ini, perlu banyak-banyak memohon kepada Allah, kerana kita takut Allah Ta'ala tak pilih kita ahli yang dicintai. Pilihlah selalu hati kita ingat Allah. Kalaulah hati selalu ingat Allah dan lisan selalu sebut alhamdulillah, ingat Allah Ta'ala sedang pilih kita. Sebab itulah sedangkan orang tidak bersyukur, dia akan membimbing lihatinya untuk mengeluh. Dia akan membimbing diri dia untuk mengutuk. Dia akan membimbing lidah dia untuk menyalahkan diri dia dan menyalahkan orang lain. Setiap kebaikan, kesenangan Allah Ta'ala simpan di sebalik ujian. Jadi tak adalah, jadi tidak ada satu pun kebaikan yang Allah Ta'ala beri tanpa diberi ujian dahulu. Nah, tak ada Allah Ta'ala beri kebaikan dengan secara mudah, dengan secara percuma, dengan secara foya-foya, dengan secara free, dengan secara fun. Tidak ada. Tanpa jerit, penat dan lelah. Tidak ada. Kerana kebaikan itu mahal dan amat-amat berharga. Jadi, dan sekaligus Allah Ta'ala ingin melihat siapakah hamba-hambanya yang paling berusaha, maka Allah Ta'ala akan beri kepada mereka yang berusaha. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّكُمْ سُبُلَنَا. Dan kebaikan selalu Allah Ta'ala simpan di sebalik ujian, di sebalik kesulitan. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Sesungguhnya bersama kesulitan, kepayahan itu akan ada kemudahannya. Allah Ta'ala sebut وَبَشِّرْ صَابِرِينَ. Sampaikanlah berita gembira ini kepada orang sabar. Sebab itulah kata ulama, kita kena yakin kalaulah kita baling batu ke atas, maka batu itu tidak akan terapun, akan tetap akan jatuh ke tanah. Maka sama ini juga dipanggil sunnatullah. Sama juga di dalam kesusahan mesti ada kesenangan, ada kebaikan. Ini juga sunnatullah. Kita kena yakin. Allazina iza asabahum musibah. Nah, ketika ujian itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi tidak semua orang tahan, nah, kuat ketika mana ujian itu datang. Al-sabru sadmatil ula. Ketika pukulan itu datang bergoncang-goncang, apabila datang bergoyang dunia ini, ustaz. Jadi jarang apabila pukulan itu bertubi-tubi, akhirnya dia senyum sendiri. Sebab itulah ibu-ibu dan ayah-ayah, tidak ada tempat yang bersandar yang paling kuat kecuali dia. Kita bersandar kepada pohon, pohon akan lapuk. Kita bersandar kepada manusia, manusia akan mati. Kecuali kepada dia, hayyun la yamut, dialah yang hidup dan dia tidak akan mati selama-lama. Maka kita berserah diri kepada dia. Jadi, siapa dalam kesulitan, siapa dalam masalah, ayuh kita belajar daripada kisah seorang yang bernama Malik. Yang mana betapa dia punya masalah, 3 tahun usaha, masalah tak selesai-selesai. Maka dia datang pada Allah, subhanallah, kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahum kun fayakun. Dalam surah apa? Ya, Yasin. Alhamdulillah, orang sini begitu banyak baca Yasin. Allahu Akbar. Kalau Allah Ta'ala sudah berkehendak, Allah Ta'ala bilang kun fayakun, maka jadi perkara tersebut. Jadi Malik ini 3 tahun tak selesai-selesai masalah dia. Apa masalah Malik? Pertama, masalah hutang. Yang mana apabila tak bayar hutang, rumahnya akan disita. Masalah kedua, masalah dengan isteri.
yang mana isterinya tuntut cerai. Dan yang ketiga, masalah anak, yang mana anaknya akan diberhentikan sekolah kerana 7 bulan tidak bayar yuran sekolah. Jadi pada tahun yang ketiga, dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Apabila sudah tidak bertemu jalan penyelesaian, subhanallah, diambil keputusan untuk bunuh diri. Nah, dia beritahu Allah, "Ya Allah, inilah penghabisan dia." Dia kata, ada orang bertanya, kenapa Malik hendak bunuh diri? Nah, ini nah, sebab masalah tiga tadi. Sebenarnya masalah ini kecil sahaja. Nah, amat kecil saja sebenarnya, dia kecil. Tidak tahu di mana kita minta pertolongan, tidak tahu di mana kita sandar, maka inilah nasibnya. Nah, masalah kecil boleh menjadi bahaya. Jadi rupa-rupanya di tahun yang ketiga, di hari Minggu, ada pengetik hutan datang ke rumah Malik. Dia bilang, "Lek, kalau engkau tak boleh bayar 15,000, maka aku beri kamu dua pilihan. Pilihan pertama, kau kosongkan rumah ini, dan pilihan yang kedua, ataupun aku sendiri akan kosongkan rumah ini." Nah, tu dia kata. Maka Malik sudah gelap, kiri kanan atas bawah, menyebabkan balik bongkok oleh tetamu pertama. Selesai tetamu pertama, maka datang pula tetamunya kedua. Siapa tetamu kedua? Isterinya. Nah, yang mana 2 tahun dia berpisah, kata isterinya, "Abang, kalau sampai esok abang tak tanda tangan lagi surat penceraian, maka saya akan paksa abang datang juga supaya orang lain datang paksa abang. Nah, jam 12 esok saya tunggu di pejabat agama." Jadi membuatkan Malik semakin bongkok. Nah, kenapa bini cuntuk cerai? Kerana rupanya Malik sudah bankrupt. Nah, ketika mana Malik berjaya, Malik rumah mewah dan sebagainya, Malik ada 2 hobi. Pertama minum arak, yang kedua judi. Ya. Yeah. Setelah tahun yang kedua, Malik bilang kepada isteri dia, "Ma, dah tu." Dia kata, "Abang sudah bankrupt, tak sengaja." "Adakah bankrupt sengaja?" "Tak ada kan." "Tak sengaja." Kemudian selepas waktu asar, anaknya yang bernama Rizki bin Malik pulang ke rumah selepas main bola. Jadi rupa-rupanya Malik ada 2 orang anak. Yang pertama bernama Rizki bin Malik, dan yang kedua anak yang kecil, yang mana anak kecil tinggal bersama isteri dia di rumah ibu mertua dia. Nah, tu. Jadi anak dia balik selepas waktu asar, selepas main bola, dia bilang kepada bapaknya, "Bapak, esok sudah tidak boleh sekolah." "Kenapa?" "Kerana 7 bulan tak bayar yuran." Nah, jadi maka terus Malik menjadi tersungkur. Biasalah seorang bapa apabila dengar masalah begini, dia jadi susah hati. Nah, tanyalah bapak-bapak yang ada sini. Nah, tu. Sehingga selepas waktu isyak malam Isnin, dia ambil keputusan untuk membunuh diri. Tetapi subhanallah, Malik masih ingat dia belum solat lagi. Dia kata, ketika dia mahu bunuh diri, dia ingat dia belum solat. Dia kata, "Sudah lama tak solat." Dia kata, "Terakhirlah aku solat ni sebelum bunuh diri." Maka Malik kata, "Aku mahu solat dululah." Jadi secara tidak sengaja, nah, setelah mana isyak, Malik melakukan 6 perkara, 6 hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Apabila kita ada masalah, apabila kita amal 6 perkara ini, insya-Allah apa sahaja masalah tak pernah tak akan selesai. Maka Allah Ta'ala Nabi sebut, apabila hatimu gundah gelisah, gundah gelana, falyatawaddu, maka kamu berwuduklah kalian. Yang pertama berwuduk. Jadi orang solat kena berwuduk. Malik kata, "Aku mahu bunuh diri deh." Dia kata mahu bunuh diri. Kemudian seketika Malik hendak solat, dia pun ambil wuduk. Selepas ambil wuduk, apa kata Malik? "Ya Allah, ya sama, tenangnya rasa." Nah, rasa tenang. Nah, sebab apa saya ulang, dalam kuliah saya pun saya sebut cerita Malik ni juga. Sebab apa? Ini satu apa ni, ulangan yang mana perlu kita dalam kehidupan kita. Dan kata Malik, "Ya Allah, tenangnya, ya Allah." Dan kemudian selepas itu Malik, Nabi kata, "Yusalli raka'atini," kamu solat 2 raka'at. Yang pentingnya, kalau kita ada masalah, solat hajat ataupun solat malam. Tetapi Malik bukan solat hajat, Malik solat isyak. Sama juga prinsip. Setelah habis wuduk, Malik pun habis wuduk, Malik solat, beri salam, "Assalamualaikum warahmatullahi." Tengok sebelah kanan ada Al-Quran. Maka kata Malik, "Baca Quran dululah." Nah,
Nama dah tak baca Quran. Ini terakhir kalilah baca Quran dulu. Maka rupa-rupanya Allah Ta'ala nak berkomunikasi dengan Malik pada waktu itu. Maka Malik pun dia baca ayat Ali Imran, ayat yang ke-26 hingga 27. Apa dia baca? Dia baca Qulillahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah hitam, kata Allah hitam, putih, kata Allah Ta'ala putih. Kata Malik, Malik, siapa rumahmu bakal disita? Nah, aku yang merumahkan bagi mereka yang mempunyai rumah. Nah, aku yang masih amanah kepada kamu, Lik. Rumah ini tetap menjadi bilikmu, Lik. Ah, lebih kurang macam itulah. Maka Allah Ta'ala bilang, Lik, kata siapa kau punya isteri akan dicerai esok? Bukankah aku yang menyatukan antara dua hati yang sakinah? Maka Malik terus baca, Qulillahumma malikal mulk. Masalah bukan kata orang, Lik. Kata diriku, kata Allah. Sama juga masalah anak. Masalah anak sekolah bukan urusan duit. Adakah urusan aku? Adakah aku izin anak itu sekolah ataupun tidak? Malik pun terus baca, Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bukan di tangan manusia buat keputusan, di tanganku, katanya Allah. Tetapi Malik masih tidak percaya. Kemudian dia kata, ya Allah, nah, waktu sudah hampir, esok jam 10, nah, hendak duit 15,000, mana nak cari, ya Allah? Nah, sedangkan kaki dia sudah terikat di kaki kerana sudah malu hendak keluar ke rumah. Bini mungkin 2 tahun dia tak cerai, mungkin esok dia akan cerai. Nah, ha, tu. Tetapi Malik masih ragu dengan ayat Allah. Maka mata Malik terus melihat ayat yang ke-27. Dia baca, Tulijul layna fin nar wa tulijun nahara fil lail. Maka Allah Ta'ala kata, malam boleh aku ubah jadi siang, siang boleh aku ubah jadi malam. Ini apatah lagi nasib manusia, katanya Allah. Malik terus baca, wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayyata minal hay. Aku yang boleh bangkitkan orang sudah mati, katanya Allah. Dia terus baca, wa taruzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah kalau mahu berizki sama engkau dengan apa jalan sekalipun, bukan dengan jalan apa yang kita fikirkan. Tetapi Malik masih tidak percaya. Kata Malik, aku sudah berserah deh, aku mengalah, ya Allah. Jadi Allah Ta'ala berkehendak kepada Malik malam itu, Allah Ta'ala gerakkan tangan Malik untuk berdoa dengan Allah. Allah Ta'ala nak bercakap-cakap, nak bersembah-sembah dengan Malik. Kemudian Malik berdoa dengan Allah. Kemudian selepas berdoa, Malik pun bacalah surah Al-Fatir, surah ke-35 ayat 2 dan ayat 3. Nah, selepas baca surah Al-Imran, dia baca surah Al-Fatir tadi. Apa dia baca? Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Malik baca. Kata Allah, Malik, sudah, Lik, sudah. Allah Ta'ala kata, belum tentu keburukan itu berlaku kalau aku tidak berkehendak, Lik. Sudah, Lik, sudah, katanya Allah. Wa huwal azizul hakim. Aku maha perkasa dan aku yang bijaksana, katanya Allah. Malik terus baca, ya ayyuhannasu dhukuru ni'matallahi alaikum hal min khalikin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ardh la ilaha illahu fa inni tufakun. Hai manusia, ingatlah rezeki aku yang beri kepada kamu. Baik, cuba kita pegang telinga. Kita gosok-gosok sikit. Ambil telinga kawan, gosok-gosok sikit. Rasa panas tak? Panas. Boleh dengar lagi tak? Boleh. Kata Allah, engkau tak minta pun aku beri, katanya Allah. Adakah kita pernah minta untuk telinga dengar? Tak pernah. Kata Allah, walaupun kamu tak minta, aku tetap beri kepada kamu. Allah Ta'ala jawab, la ilaha illahu. Ah, tu Allah. Allah Ta'ala sebut, fa'anna irji', balik, Lik, balik semula, balik. Balik.
Jadi mohonlah apa engkau hendak mohon, katanya Allah. Mohonlah apa yang kamu perlukan. Mohonlah apa yang ada masalah, katanya Allah. Maka Malik pun malam itu insaf. Dia pun tutup Al-Quran. Nah, tetapi apa itu ada di dalam ayat itu? Dalam ayat itu ada Asma Al-Husna, Al-Azizul Hakim. Jadi Malik pun tutup Al-Quran. Kalau semua ini kehendak Allah, kemudian dia tutup Al-Quran, dia bangun daripada sejadah, dia bangun, pergi kunci pintu rumah dia, dia tutup segala lampu-lampu. Hanya dua lampu bilik sahaja tak tutup, bilik dia dan bilik anaknya bernama Rizki bin Malik. Nah, tu. Kenapa Malik bangun? Kerana dia nak bermunajat pada Allah. Jadi Malik telah melakukan beberapa perkara. Pertama, berwuduk. Kedua, dia solat. Ketiga, dia baca Quran. Keempat, dia berdoa. Empat perkara telah Malik melakukan. Kenapa Malik matikan lampu? Kerana malam itu Malik hendak bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Malik pun baca Asmaul Husna. Ya Azizu Ya Hakim Ya Ghafuru Ya Syakur. Sama-sama kita baca. Ya Azizu Ya Hakim Ya Ghafuru Ya Rahim Ya Azizu Ya Hakim Ya Ghafuru Ya Rahim. Sampai pukul 1 Malik membaca Asmaul Husna ini. Maka apa permintaan Malik? Yang pertama, rumahnya jangan disita. Kedua, isteri jangan dicerai. Ketiga, anak jangan dikeluarkan daripada sekolah. Kemudian pukul 1 matanya pedih. Kemudian Malik pun ambil wuduk lagi. Kemudian dia baca Quran lagi. Kemudian dia baca surah ayat pasrah. Falyatawakkal 'alallah. Berserahlah diri pada kamu kepada Allah. Maka Malik pun baca surah At-Talaq ayat 2. Yang mudah kita faham, ayat 1000 dinar. Neh. Tu. Apa ingat sini ayat 1000 dinar? Ramai. Dia pun baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwal hasbu innallaha baligu amri qad ja'alallahu kulli shay'in qadra. Malik baca surah ni, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Taala kata Allah akan kasih kamu jalan keluar. Dan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki kepada kamu yang tak diduga. Innallaha baligh amrih. Dan wa may tawakkal 'alallah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Taala akan uruskan segala masalah kamu. Maka permintaan Malik berubah. Jadi, pertama Malik telah lakukan berwuduk, kedua Malik telah solat, ketiga Malik baca Quran, keempat Malik berdoa, kelima Malik pasrah. Jadi kemudian Malik bangun daripada sejadah, dia pergi ambil kunci yang dikunci dia, dia letak di atas sejadah, dia kemudian pasrah dengan Allah, dia berdoa pasrah. Ya Allah, tu. Jadi kalau kita doa apabila ada masalah, ini bagi doa pasrah. Tapi kita apabila senang, jarang kita dipanggil doa pasrah. Sambil lipat sejadah, ya Allah, apa kena aku? Nah, sambil main WhatsApp, ya Allah. Orang like ya. Ya Allah. Tu kita. Betul tak? Tu kita. Kalau betul-betul nak pasrah doa, ketika ada masalah, tengok. Kita minta betul-betul, ya Allah. Ya Allah, mintalah, ya Allah, tolong dengan aku. Selamatkanlah keselamatan suamiku sedang berperang, berjihad di jalan Allah. Dah contoh. Dah. Tu, isteri. Nah, boleh faham dah? Jadi Malik itu ambil kunci letak atas jadah, dia berdoa dengan Allah, ya Allah, seandainya esok rumah ini akan disita, aku redha ya Allah. Dia pasrah. Kemudian dia bangun lagi pada jadah, dia pergi ke bilik dia, ada satu almari, dia ambil dalam almari satu kotak yang mana terkandung sebelah lagi cincin. Dia pun letak di atas jadah cincin tersebut. Dia bilang pada cincin, tiada guna engkau ada tapi isteri tiada. Dan kalaulah esok yang mana 2 tahun aku tak tahan tak cerai-cerai, mungkin esok aku akan cerai dia. Bahkan ada orang paksa aku untuk cerai dia. Kalau esok engkau takdir bahawa aku bercerai, aku serahkan cincin ini pada dia. Nah, kemudian Malik pun letak cincin. Dia bangun lagi, dia pergi ke bilik anaknya bernama Rizki bin Malik yang sedang tidur. Kemudian dia cium anaknya, dia bilang kepada anaknya, "Nak, minta maaf kepada bapak ya. Mama tidak berjaya untuk beri kasih kepada ibumu dan pada kamu duit untuk kamu bersekolah. Dan insya-Allah esok bapak akan beri kepada kamu, kepada orang yang lebih
baik untuk menjaga kamu. Jadi Malik sudah pasrah. Dah. Jadi Malik, jadi langkah yang keenam Malik telah lakukan, falyatawadda, kata Rasulullah, kamu bersedekahlah. Maka Malik ingat, kalaulah orang datang ke rumah aku, dia sita rumah aku, hanya rumah sahaja, tetapi barang di rumah dia tak sita, perabot, katil dan sebagainya. Malik pun fikir, jadi perabot yang ada ini aku nak sedekahlah, aku nak bagi oranglah. Aku ibarat Malik nak keluar daripada rumah nak bunuh diri, ibarat nak sehelai sepinggang. Jadi dia sedekah segala barang-barang di rumah, kemudian dia keluar pada waktu itu. Maknanya malamlah, malam berlaku ni malam, nak kat subuh tu. Kemudian dia keluar daripada rumah, dia terdengar laungan azan daripada masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malik kata, oh sudah azan, sudah lama tak solat di masjid, katanya Malik. Solat masjid dululah sebelum bunuh diri, kata Malik. Kemudian dia solat di masjid. Malik kata apa? Oh ya Allah, tenangnya solat di masjid. Nah, tapi kalau solat di rumah, apa berlaku? Tak tenang kan suami ya? Isteri takbir kat belakang, Allahu Akbar. Ha tu, Allah. Ha tu. Kalau kat masjid iman tu qari dah. Allahu Akbar. Ah sedap gitu. Nah, kat masjid bini akak takbir pun Allahu Akbar. Nah, roboh suami. Nah. Ha tu. Jadi Malik kata tenangkan ya Allah solat di masjid. Kalau dia solat di rumah, anak menangis, nah tak tenang. Jadi Malik pun jalan keluar. Jadi Malik pun solat berjemaah di dalam masjid tersebut waktu subuh. Selesai solat waktu subuh, Malik tak balik lagi. Malik terus baca surah surah Al-Waqi'ah, dan juga dia baca surah Al-Mulk. Yang mana kata Nabi, selepas solat subuh kalau kamu amalkan surah Al-Waqi'ah, maka kamu tidak fakir. Maka Malik pun baca iza waqa'atil waqi'ah. Dia pun baca surah Al-Mulk dan sebagainya. Kemudian sampai jam 6 pagi, dia keluar daripada masjid, dia tengok sudah ada bayang-bayang. Kemudian dia pulang ke rumah, dia tengok kelibat-kelibat orang, dia ingat itu pengutip hutang. Air dia rasa heran, aku berjanji dengan pengutip hutang pukul 10 pagi, tetapi ini masih awal. Maka dia pergi ke dekat, dia hampiri rumah tersebut, dia tengok rupa-rupanya bukan pengutip hutang, tetapi kawannya yang lama. Kemudian kata, oh kamu rupanya, okey mari sila masuk. Dan kemudian kata, masuklah, isteri aku tidak ada kat rumah, kamu ingin minum air apa, air teh, air kopi, air fresh orange ke apa. Nah, tapi air masak je ada, air masak je lah. Nah, dan kemudian tetamunya tunggu, dia pun pergi buat air teh. Sambil buat-buat air teh, menangis Malik, jerit Malik. Nah, dia kata, ya Allah, susahnya nak buat air, ya Allah. Dulu isteri aku ada, tidaklah susah begini, tetapi apabila isteri aku tiada, susah. Menangis Malik. Sebab tu lah suami, jagalah isteri lah. Nanti buat air menangis pula. Nah, tu. Dan kemudian keluarlah bagi-bagi air kepada tetamunya. Lepas bagi air kepada tetamu selesai, jadi tetamu dia bagi tahu apa Malik? Lek, di hujung kapur sana ada satu orang kaya ingin jual satu barang, Lek. Rupa-rupanya, apa tugas Malik? Tugas Malik iaitu, dia pandai barang yang lama boleh ubah suai jadi barang yang mahal. Dia tahu harga besi ni harga sekian-sekian, dia tahu. Dan kata Malik, aku tidak mahu dah ikut. Biasalah orang ada masalah, ajaklah pergi mana-mana pun, ajak nak pergi makan McDonald's apa, tak mahu dah. Nah, tapi kata Malik, kalaulah engkau sediakan aku pagi ini 50 ribu, aku akan pergi ikut kamu. Jadi Malik ingat kawannya tak sediakan duit. Jadi kawan dia kata, baiklah, aku sediakan kamu duit 50 ribu. Jadi baik, kalau betul begitu, aku ikut kamu. Maka masalah pertama Malik, rumahnya selesai, dibayar pada pagi itu. Dan tinggal satu dua masalah lagi. Rupanya Allah Ta'ala nak selesaikan juga masalah isterinya. Pada malam ketika Malik bermunajat dengan Allah, maka ditakdirkan Allah anaknya nombor dua yang kecil tinggal bersama isterinya di ibu mertuanya. Anaknya menangis, wah 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 menangis. Kata ibu mertuanya, mungkin anak ini rindu kepada bapaknya, bawalah anak ini berjumpa dengan bapaknya. Nah, katanya ibu mertua, kata tak maulah, dah esok dah nak pergi pejabat agama, nak tuntut cerai dah, tak maulah, malu kat orang lah. Ha, kata isteri dia. Kemudian kata, bawa lah kejap. Maka dia kata, tak apalah, saya bawa pergi. Kemudian dia pergi ke rumah Malik, dia bawa anak sedang menangis. Assalamualaikum. Kemudian Malik buka pintu, tersenyum Malik. Yang mana hairan isteri dia, tak pernah tengok Malik tersenyum begitu. Ha, gini ya. Macam ini mau. Ha, tu, tersenyum. Maka satu hairan timbul di satu detik kepala isterinya. Kemudian selepas itu Malik peluk isterinya. Dua kali hairan isterinya. Nah, kenapa pula ni? Nah, nak cerai dah ni.
Katanya Malik, "Ma, alhamdulillah rumah kita selamat diambil orang. Tadi ada kawan saya datang bagi duit 50,000. Dan yang mana 50,000 ini 1,000 saya nak guna untuk beli barang ujian kampus sana. Dan selebihnya kita bagi duanya, Ma." Apa kata isterinya? "Baik, bang. Baik, bang." Bila dengar bahagi dua, isteri kata, "Baik, bang." Lupa nak tuntut cerai tadi. Nah, ni. Betul tak? Ha, tak jawab sendiri ya. Nah. Maka tinggal satu masalah lagi, masalah isterinya selesai, dan satu masalah lagi, masalah anaknya jatuh sekolah pun selesai juga, dibayar yuran. Adakah begitu mudah, orang tanya? Begitu mudah Malik selesaikan? Ya, lakulah 6 perkara ini. Pertama, kamu berwuduk. Kedua, kamu solat. Ketiga, kamu baca Quran. Keempat, kamu berdoa. Kelima, kamu pasrah. Keenam, kamu bersedekah. InsyaAllah, kalau kamu ada masalah kemeluk yang mana tidak boleh dihadapi, akan selesai. Maka pada zaman Rasulullah SAW dulu, ketika mana Nabi pergi ke masjid, Nabi melihat ada seorang laki-laki sedang berdoa di dalam masjid memohon dengan Allah. Dia menangis-menangis memohon dengan Allah. Jadi Rasulullah tanya, "Kenapa dengan kamu ini?" "Saya ada Rasulullah." Dan dia kata, "Banyak sangat hutang saya, yang mana masa yang hampir tiba untuk dibayar." Kemudian Rasulullah pun tanya, "Adakah sudi untuk aku ajar kepada kamu?" Dia kata, "Ya, boleh Rasulullah." Maka Rasulullah ajarkan satu doa ini. Amalah doa ini pagi dan petang, iaitu biasa kita baca, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika bukhli wal bukh, wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahrir rijal." Dah? Jadi kita minta dengan Allah 8 perkara yang kita minta. Yang pertama, aku minta berlindung pada Engkau ya Allah daripada kesusahan, dan juga yang kedua, duka cita. Keempat, lemah dan malas. Yang kelima, bakhil. Bakhil ni maknanya payah keluar wang. Yang keenam, itu pengecup dan penakut, yang mana tak berani sebut kebenaran. Nah, yang mana lidah kita sudah tertutup, sudah banyak berhutang budi dengan orang lain, menyebabkan kita tak berani mencakap tentang kebenaran. Sebab itu kalau boleh, jangan sampai orang lain terhutang budi dengan kita, terhutang budi dengan orang. Jangan sampai begitu. Kerana apa? Takut-takut kita tak berani. Dia buat salah, kita tak berani tegur dia. Nah, dan yang ketujuh, pengaruh hutang. Minta jauh dengan Allah, minta pengaruh hutang, dan tidak memberdayakan diri dia. Jadi, ini 8 perkara yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga jangan kita diserang oleh 8 perkara ini. Kalaulah kita diserang 8 perkara ini, menyebabkan peribadi kita lemah. Nah, menyebabkan peribadi kita lemah dan tidak takut Allah. Kalau ada salah satu daripada 8 perkara ini, kita bacalah ini pagi dan petang. Nah, baca. Berusahalah, bukan setakat doa saja kita berusaha. Tapi yang terakhirnya dalam kuliah kita, kenapakah kehidupan kita ini gelisah? Sebenarnya ada 8 perkara yang mana kita tidak ambil tahu. Yang pertama, kerana banyak dosa. Kalaulah semakin banyak dosa, semakin tenang, ini pembohong. Ada orang dakwa, "Saya semakin banyak dosa, saya semakin tenang." Pembohong. Nah, seangkat penampilannya, hatinya saja, tetapi hatinya susah, dalam kesengsaraan, dalam kegelisahan, tidak tenang. Inilah orang yang banyak dosa, maka kenalah kita jauhi dosa supaya hati kita tenang. Jadi sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa itu dosa?" "Wama haqqi fil sadri haqqul alaih." Nah, dosa sesuatu yang membuat kamu gelisah, dan padahal engkau takut sekali jadi gelisah. Kita tahu sebenarnya diri kita takut gelisah, tetapi sebenarnya kita telah melakukan dosa, maka tubuh kita gelisah. Seorang pencuri, seorang perompak, seorang penipu, dia bersembunyi daripada kegelisahan. Walaupun dia selamat daripada ditahan orang, tetapi hatinya tetap gelisah. Nah, dan yang kedua, sebab apa hati kita gelisah? Kerana kita mengeluh kepada Allah. Bila satu doa yang tak diterima oleh Allah, maka kita ni salahkan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala telah beri banyak nikmat sebelum ini, maka dia ni akan jadi gelisah. Dan yang ketiga, banyak cintakan dunia. Hubbud dunya ra'su khatir. Yang mana orang cinta dunia, sumber kegelisahan. Dalam otak dia, dunia, 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 dunia. Dah penat. Dah penat sangat.
Wayang saja keluar pagi balik gelap. Eh? Keluar pagi balik gelap padahal kosong, tak jelas tujuan dia hidup. Eh? Tak ada satu ayat Allah Ta'ala memujikan tentang dunia ini. Tengoklah surah Al-Fatihah sehingga An-Nas. Mana ada ayat yang Allah Ta'ala memujikan dunia ini? Allah Ta'ala memujikan tentang kenikmatan-kenikmatan. Eh? Wa anzana ma'an minas sama, wa anzana ma'an minas sama. Allah Ta'ala cerita, siapakah yang menurunkan air daripada langit? Allah Ta'ala cerita, eh? Allah Ta'ala cerita, wa aini wa syafataini. Allah Ta'ala cerita, dua mata kamu, eh? Dan dua bibir kamu. Allah Ta'ala cerita tentang kenikmatan. Ini satu ayat. Banyak lagi ayat yang Allah Ta'ala cerita tentang kenikmatan-kenikmatan, yang mana tidak ada Allah Ta'ala cerita tentang memuliakan dunia ini. Tidak ada, eh? Itu Allah Rabbi. Dan yang keempat, banyak banyak berharap pada manusia. Sebab itulah hati kita jadi gelisah. Neh, semakin berharap dengan manusia, semakin kecewa dengan kita. Neh, satu saat kita sayang dia, suatu dia buat salah, kita pun kecewa. Neh, maka kita haraplah redha Allah. Jangan kita berharap-harap dengan manusia. Kerana manusia ni tidak lari daripada kesilapan. Bila dia silap sikit, apa ni mungkir janji, kita pun kecewa. Sebab itulah kita jadi gelisah kerana kita berharap-harap dengan manusia. Berharaplah dengan Allah. Dan yang kelima, terus melakukan maksiat. Jelas, dia terus melakukan maksiat, maka hatinya sudah gelisah. Kerana apabila terus melakukan maksiat, dia terus hatinya gelisah. Dan yang keenam, tidak sungguh-sungguh taubat. Nah, jadi tidak tenang kalau kita tak taubat. Pembohong sahaja, kalau dia kata aku tak taubat, aku tenang. Pembohong. Jadi kita kena taubat. Yutatikum mata hasanah. Kalau dia solat tetapi tidak bertaubat, sesungguhnya masih ada bayangan-bayangan maksiat, masih buat maksiat. Orang itu egur, tak tenang. Orang egur, tak tenang. Eh? Ha, tu. Dan yang ketujuh, kenapa hati kita gelisah? Sombong. Sombong ini penyakit lama yang dicipta oleh iblis. Eh? Yang mana yang menciptakan kegelisahan. Iblis sangat gelisah sehingga dia berjaya goda Nabi Adam AS. Dia terus gelisah ada orang yang lain lebih disayangi oleh Allah. Nah, sebab apa? Timbulnya perasaan gelisah asalnya ialah daripada syaitan. Sombongnya syaitan apabila Allah Ta'ala lontarkan dia di muka bumi ini, dia jatuh di muka bumi, dia terus bangun, dia cekak pinggang. Ah, siapa nak lawan aku? Dia kata. Ah, tu orang sombong. Sebab tu tengok Superman, neh, Ultraman, dia kan buat begini. Inilah kedudukan orang sombong. Neh, tu. Tapi adakah boleh kita duduk begini? Hukum duduk begini makruh. Neh, makruh kita buat gini. Kerana apa makruh? Kerana inilah amalan syaitan, amalan orang ahli neraka yang mana dia rehat daripada kepenatan, daripada diseksa. Ini ahli neraka duduk merehat kemenangan. Inilah juga perbuatan syaitan. Maka makruh kita duduk begini. Maka bolehkah ustaz saya nak duduk begini? Alah, taklah. Jangan duduk begini sudah makruh. Neh? Tu. Dan yang ketujuh dan yang kelapannya, kenapa kita jadi gundah gelisah dalam kehidupan? Kerana hati kita berdendam. Neh? Orang yang berdendam bertambah gelisah. Neh? Orang yang berjaya dia tenang, dia bahagia. Di muka bumi lagi Allah Ta'ala memperdekakan dia daripada sifat berdendam. Maka kita minta dengan Allah jauh daripada sifat dendam, hasad dengki. Jadi orang gelisah, orang datang ke rumah dia, dia gelisah. Eh? Hello, Assalamualaikum Aisyah, nak datang rumah? Tak ada kat rumah, tak ada kat rumah. Kenapa? Ada Aisyah sini. Masya Allah. Tiba-tiba kawan dia call. Hello, nak datang rumah ni? Sudah. Nak tahu apa? Tengok. Orang yang hatinya kita kata ada sifat dendam, dia akan fikir, ya Allah, datang rumah aku nak minta hutang lah ni. Nak berhutang lah ni. Padahal dia datang nak hubungkan silaturahim. Neh? Inilah. Orang yang berdendam dia akan itu, hinakan diri dia. Dia akan susahkan diri dia. Kerana orang berdendam ini akan gelisah kerana apa? Kerana sepanjang kehidupan dia, dia habis kehidupan dia memikirkan tentang macam mana nak menjatuhkan orang tersebut. Dah ibarat dia baling batu ke atas, kemudian jatuh batu ke mata dia, maka dia yang buta. Ibarat itulah. Dah dia akan mudaratkan diri dia sendiri. Adapun orang yang tidak berdendam,
maka orang tidak berdenah. Buat apa sahaja pada dia, dia tak fikir. Dia boleh makan dengan tenang, boleh hidup dengan tenang. Tetapi orang berdenah, ah dia ni sejak lagi aku nak, kejap lagi aku nak curi selipar imam, sejak lagi aku nak curi selipar dia. Lagi. Ini orang berdenah, tidak akan tenang kehidupan dia. Jadi maka cubalah ubat ti kita daripada 8 perkara ini. Maka Allah Ta'ala belum di akhirat lagi, di dunia Allah Ta'ala sudah campur ketenangan kita. Lahu bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdillahi kalimatillah zalika fawzul azim. Allah Ta'ala kata, Allah gembirakan hambanya yang tenang. Itu di dunia ketenangan, kebahagiaan. Apalagi di akhirat. Di dunia Allah Ta'ala telah beri dah ketenangan. Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala beri ketenangan pada diri kita pada pagi ini. Dan cabut kegelisahan pada hati kita. Mulai sekarang bersungguh-sungguhlah taubat pada Allah dan taat kepada Allah. Jangan kita melakukan maksiat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wastaghfirullahalazim walakum. Dan insyaallah kesetakat itu dulu untuk kuliah kita hari ini.